Halo YouTube, welcome back to my channel Bang Sandi TV. Oke, di video kali ini Bang Sandi nggak mau ngebahas masalah networking atau RT/RW net. Bang Sandi hanya ingin unboxing satu buah paket kiriman ya dari salah satu toko online ya, ini dari Shopee. Jadi saya kasih tahu aja di sini nama tokonya mybaby.id. Nah, kalian tahu sendiri kan kalau sudah ada biasanya tuh ya, kebanyakan kalau sudah .id ini kiriman dari luar negeri, teman-teman. Benar juga ya. Nah, jadi ini kiriman dari luar negeri. Ini kurang lebih nunggunya sekitar ya di atas 10 harian ya, teman-teman. Jadi yang Bang Sandi order adalah 3 buah mini tripod. Di sini namanya stand tripod, stand microphone wireless gitu ya. Terus Bang Sandi juga ada beli 2 buah lavalier. Mic ya, jadi mikrofon clip on yang lavalier. Cuman di sini murah banget harganya, cuman berapa nih teman-teman? Harganya cuman 46.000 ya. Iya benar. 46.000. Itu sudah diskon ya. Iya, sudah diskon teman-teman. Terus untuk tripod ini juga saya beli, gimana sih cara ngitungnya? Pokoknya nih kalian lihat sendiri deh ya. Saya lupa harganya malahan. Nih harganya. Sama beli 2 pieces adapter jack 6,5 mm ke 3,5 kalau nggak salah nih. Tapi nggak tahu juga sih isinya bener apa enggak. Dan total pembeliannya, total semuanya ini Rp146.582. Jadi saya rasa untuk mendapatkan 3 buah tripod, kemudian juga 2 buah mic clip on yang lavalier, kemudian ada juga tadi apa kabel jack itu 3,5, saya rasa itu cukup murah teman-teman ya. Saya beli di luar negeri. Terus kita lihat aja, langsung unboxing aja deh teman-teman ya, tanpa menunggu lagi. Jadi ini maksudnya unboxing sebelum menerima paket ya, maksudnya sebelum menekan pesanan diterima pada aplikasi Shopee. Baik, jadi kenapa saya beli ini teman-teman? Karena di setiap malam Sabtu itu Mas Sandi biasanya suka live di Facebook ya bareng teman. Jadi rencananya mau bikin kayak mini tripod untuk meja, jadi kayak apa tuh podcast gitu. Nah, ini dia nih. Nah, kayak gini ya. Apakah sama dengan di gambar? Jadi saya beli 3 yang dikirim. Ya beneran 3 ya, ada 3 yang dikirim. Dan ini dia 3 buah tripodnya, saya singkirkan dulu. Terus, wow, ternyata dia sudah ada 2 ya teman-teman. Nih jacknya ya, 6,5 dan 3,5 mm. Wih, murah loh ini loh, dari luar negeri. Saya dikirim yang gold lagi ya, yang gold. Ini kenapa saya beli ini, buat convert apa? Ya converter ya bahasanya ya, dari 3,5 menuju ke 6,5 gitu kan. Ya doain aja semoga cepat beli mixer. Oke. Terus apa lagi? Nah, ini dia teman-teman. 2 buah mic clip on lavalier. Jadi ini mic clip on, cuman beda dengan yang saya pakai saat ini ya, udah kosong ya. Yang saya pakai saat ini saya pakai Boya MM1 ya. Jadi suaranya lebih bagus dari ini tentu saja. Coba saya buka dulu, saya lihat kualitasnya seperti apa. Ini cukup keras, tidak beda dengan yang harga murah itu. Ini murah tapi bukan murahan teman-teman. Tuh, mic-nya lavalier ya, dan kita juga dikasih apa namanya ini, windshield ya, benar ya, busa untuk menahan angin supaya nggak kebebebebeb gitu suaranya. Mantap ya. Oke, saya beli 2 ini. Siapa tahu nanti ada yang beli. Jadi saya juga nggak pakai itu, saya jual juga nanti. Kalau ini bisa saya jual lagi juga. Yang penting ini yang saya pakai buat pribadi. Saya beli 3 karena biasanya yang live itu bisa 2-3 orang. Kadang-kadang bawa bintang tamu. Nah, jadi kayak gini teman-teman. Oh, ya bisa diatur sesuai dengan gambar. Kita cek dulu di gambar. Kita cek di gambar. Jadi dia seperti ini. Apakah sama? Tuh harganya teman-teman, 30.780 rupiah. Tuh. Dan saya rasa ini bisa untuk mikrofon kondensor saya gitu.
Nanti saya akan coba. Kita dirikin dulu. Ini ya, kita pelonggaran dulu buat naikin ke atas. Tuh, jadinya seperti itu, teman-teman. Jadinya seperti ini. Wow, jadi ini bisa untuk mic dynamic di sini dan untuk mic kondensor. Bentar, saya mau lepas mic kondensor saya dulu. Jadi ini ada mic kondensor, teman-teman, yang masih menggunakan stand mic besi ini. Saya lepas dulu ya. Langsung dari sini aja lepas. Saya put. Nggak jalan dah. Salah copot ya. Oke, nah, copot. Nah, udah copot. Sekarang ini sudah saya copot ya. Ini sama holdernya. Sekarang kita lepas yang ini, yang bawaan dilepas saja karena nggak saya pakai. Nah, jadi ini bawaannya, teman-teman ya. Saya yakin kalau di Indonesia ini kayaknya harga ininya doang bisa sampai 30 sampai 40 ribu. Tapi ini sudah dapat sama mini tripodnya di luar negeri. Sekarang saya coba pasang nih. Oh, ternyata pas ya. Ternyata pas, teman-teman. Jadi ukuran apa namanya ini? Bautnya ini. Baut ya. Ini pas. Ih, keren. Jadi sekarang saya coba pasang. Pasang. Wow, keren. Nanti kalian lihat ya. Nah, saya angkat kamera. Jadi kayak gini, teman-teman. Tuh. Pas. Nah. Jadi enak buat podcast nih. Ayo. Buat live duduk di meja. Jadi enggak susah-susah pakai arm apa namanya tuh? Arm tripod bukan tripod. Yang bisa digeser-geser itu. Jadi ini lebih mudah, teman-teman, di atas meja langsung bisa ngomong di sini. Ya, nanti saya praktekkan deh nanti ya. Oke. Ini dia, teman-teman. Bisa dilihat ya. Ini juga bisa kita naik turunkan. Nah, sesuaikan dengan ketinggian yang diinginkan. Wih. Mantap, teman-teman ya. Jadi ada 3 buah. Saya akan coba rakit dulu dan coba saya contohkan untuk pemakaiannya. Jadi seperti ini hasil akhir. Cuman saat ini saya masih menggunakan mic clip-on dari Boya MM1 ini ya, bukan menggunakan ini. Jadi jangan anggap suara saya yang saat ini kalian dengarkan itu dari mic ini. Mic ini masih belum saya colokin. Jadi mic ini masih belum saya colokin. Saya cuman memperagakan cara menggunakannya saja ya. Jadi ini dia. Saya juga masih punya di sana mic kondensor dari BM800, kalau yang ini BM200 ya, agak beda. Ini keluaran baru. Jadi nanti dipasang di atas meja seperti ini, teman-teman. Jadi pengaplikasiannya seperti itu, mudah banget. Dan sebelumnya saya mohon dipersori juga karena di YouTube cuma menggunakan kaos dalam. Jadi ceritanya di sini panas. Jadi saya lepas ya. Jadi saya lihat kondisi dulu. Sebelum kita mengkonfirmasi di aplikasi Shopee bahwa barang itu benar-benar baik aja gitu loh. Nah, ini yang satunya masih bagus. Mic yang minta tolong mikrofon itu jangan ada lagi satu jang. Mikrofon yang panjang gini di dalam kotak. Jadi saya ada mic di dalam kotak bawah. Mic dynamic saya juga punya, teman-teman. Ini masih longgar-longgar, kita bisa kencangkan dengan obeng. Udah ya. Nah, jadi ya itu jang. Saya suruh adek saya yang ngambilin mic. Sorry di kali ini, teman-teman, tidak bahas masalah networking. Karena sekalian saya mau unboxing ini memang. Ya. Mantap ya. Memang ini materialnya. Ini bukan besi ya, bukan metal. Ini full plastik. Selain cuman baut-bautnya aja yang metal. Saya beli 3 kayak gini. Karena di Indonesia harganya lumayan ya, teman-teman ya.
di Indonesia harganya cukup mahal, beda dengan di luar negeri. Cuman kalau di luar negeri kita ya sanggup-sanggupin aja ya, agak lama barangnya datang karena kan melalui proses apa ya, kayaknya ya kurir apa bukan ya. Standard Express ya, benar ya, Standard Express. Jadi ini my condenser sudah terpasang. Sekarang saya mau coba pakai yang dynamic mic yang lagi diambilkan sama adik ipar saya. Teman-teman. Keren ya, saya sudah punya 3 kayak gini, jadi bisa untuk podcast. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menemani saya bikin podcast. Podcast masalah jaringan gitu kan. Kan enak juga tuh. Nah, itu saya punya mic dynamic. Ini mic dynamic, jangan dipandang casingnya ya, tapi isinya ini Sennheiser ya, ya spoolnya. Nah, jadi bisa dipakai juga untuk mic seperti ini teman-teman. Jadi kalau mic seperti ini sesuai dengan apa namanya bracket atau holdernya sesuai, beda dengan mic yang ini. Nah, kalau ini saya mic-nya kondensor butuh sound card kayak V8 atau bisa juga memakai Phantom Power supaya suaranya keluar ini ya. Nih, dua-duanya ini bagus buat nyanyi ya, buat karaokean, buat bikin podcast. Nah, kayak gini kan ya, buat azan juga cocok. Mantap nih. Kalau yang ini nggak usah direview, nggak usah kita review. Nah, ini yang perlu direview juga nih, kayaknya ini nih. Mic clip-on murah meriah ya. Mic clip-on murah meriah. Coba saya coba untuk langsung nyobain ini mic ke handphone saya. Karena ini buat dijual lagi, bukan untuk pakai. Kalau untuk pakai, mending saya pakai yang ini. Cek 1 2 3. Nah, saat ini Anda sedang mendengarkan suara dari Boya MM1. Cek 1 2 3. Saya taruh di situ, saya pasang yang ini. Sorry, ini videonya biasanya agak tidak sinkron antara suara dan HP kalau sudah saya copot. Cek 1 2 3. Sekarang Anda mendengarkan vokal atau suara dari handphone langsung, modulasi dari handphone. Sekarang saya colokin yang ini ya, ketek kelihatan korek. Yes, coba lagi. Saya pasang. Cek 1 2 3. Kalau memang ini berfungsi, berarti kalian sudah mendengarkan suara dari mic ini. Cek 1 2 3. Cek. Saya keraskan suara. Cek. Ini pakai windshield, pakai apa, penyaring atau saringan suara supaya nggak kena angin. Kalau kayak gini saya copot. Nah, kayak gini hasilnya ya. Saya hobi teman-teman ya untuk koleksi-koleksi benda-benda kayak gini. Walaupun memang ya ngabis-ngabisin duit sebenarnya, teman, saya hobi di bidang audio. Hobi banget saya. Jadi jangan salah teman-teman, hobinya cuman main Wi-Fi. Malah kurang hobi saya main Wi-Fi itu. Ya, saya pasang lagi Boya, tapi ini belum saya copot. Saya lepas dulu ini. Nah, ini sekarang saatnya saya coba sambungkan ke Boya lagi. Ke Boya lagi. Kalau Boya ini panjang teman-teman ya, kabelnya 6 meter nih. Kalau yang itu tadi cuma 1 meteran deh kayaknya. Nah, ini kembali lagi ke panjang amat di bulu ketek saya. Sorry. Enggak apa ya. Sepertinya ini tidak layak ditampilkan di YouTube. Oke, enggak apa-apa. Saya pamit dulu. Thank you sudah mau nonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Banyak requestan sebenarnya bahas masalah server kedua kemarin. Sorry belum sempat bikin videonya karena masih sibuk ya di sini. Banyak yang harus saya kerjakan juga. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.